Dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang PAUD dan PM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bapak. Yang kami hormati Ketua PAUD. Yang kami hormati Kepala Sekolah PAUD Halifah. Yang kami hormati Lurah Kelurahan Wangi. Yang kami hormati Pembina Yayasan Yakin. Dan yang kami hormati seluruh undangan dan orang tua murid yang berbahagia, serta anak-anak yang kami cintai dan kami sayangi. Acara pentas seni, perpisahan dan penerimaan rapor siswa-siswi PAUD Halifah angkatan ke-7 dengan tema membentuk generasi penerus bangsa yang beriman dan berakhlak mulia dimulai. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam acara pentas seni perpisahan dan penerimaan rapor siswa-siswi PAUD Halifah angkatan ke-7. Hadirin yang kami hormati, ulul azam kepada Ananda dipersilakan. Thank you.
Ibu Sabrian persilakan. Yang terhormat Kabid PAUD dan PNS, dihormati Pengawas TK dan PAUD, yang terhormat Ketua Himpaudin, yang terhormat Lurah Kelurahan Wagong, yang terhormat Pembina PAUD Khalifah dan para orang tua siswa-siswi PAUD Khalifah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini di acara pentas seni perpisahan dan penerimaan rapor siswa-siswi PAUD Khalifah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku panitia penyelenggara acara ini mengucapkan terima kasih kepada yang karena berkenan hadir pada acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah kerjasama dalam terlaksananya penyelenggaraan pentas seni ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu menjalin silaturahmi antara anak-anak dengan anak, orang tua dengan guru, dan biaya dari acara ini berasal dari sumbangan orang tua siswa-siswi PAUD Khalifah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tuhan, Bapak Bidang.
pendidikan dasar dengan dari kelompok ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kepada Ananda Abi, Ananda Fikri, Azma, Faki, Zahra, Ipe, Nur Alwifian, Nur Aisyah, dan Zahra di persiapan. Mantap. Terima kasih PLN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota kepada Bapak Nasaria SPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Makom, yang saya hormati pimpinan Paul Khalifah, saudara Makom, bunga-bunga Paul Paskola, yang saya hormati orang mahasiswa yang berbangga pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu di siang hari ini. Kita turut menyaksikan acara pelepasan anak-anak peserta didik PAUD Khalifah yang baru saja kita saksikan. Inilah karya bunda-bunda PAUD dalam rangka mencetak generasi emas untuk menjawab impian negara 2045. Kita menimpikan generasi 100 hari ulang tahun. Mulai di mereka, kita harus menangkan itu sehingga impian ini terwujud. Saya hubungi di benar-benar PAUD. Apa sih mana PAUD yang sebenarnya? PAUD merupakan program pendidikan yang tidak bisa kembali. Artinya, kalau mereka sudah melewati usia emasnya, tidak akan mungkin lagi mereka merasakan bagaimana indahnya mereka berada di PAUD. Ini merupakan program global pada tahun 2000. UNESCO, United Nations,
education, structural and organization telah mencanangkan bahwa POT itu masuk dalam kategori pembangunan berkelanjutan berdasarkan deklarasi Dakar. Ada 17 komponen yang ada di sana. Komponen keempat adalah quality education, pendidikan yang berkualitas, yang lainnya adalah dimulai di POT. Kemudian pada tahun 2015 PBB mengadakan sidang bahwa PAUD harus diperhatikan. Usia 5 sampai 6 tahun tidak ada satu anak pun, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang tidak masuk di PAUD. Karena pentingnya di PAUD. Indonesia menjawab ini dengan Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang selanjutnya dikembangkan dengan Perpres Nomor 660 tahun 2013 tentang PAUD HI, Holistic Integrative. Perpres Nomor 89 tahun 2017 dibentuklah PAUD HI yang berkolaborasi dengan masyarakat. Kemudian peraturan pemerintah terakhir, pemerintah terdengar perpresnya bahwa POT itu menjadi kebutuhan dasar yang wajib yang harus dikelola oleh daerah. Saya sudah sampaikan di Bunda-Bunda PAUD dalam rangka membangun kompetensi ada 3 hal yang harus kita bangun. Yang pertama, anak harus kritik. Yang kedua, yang kedua adalah harus kolaboratif satu dengan lain. Yang ketiga adalah anak harus bermanfaatnya kognitif. Sehingga apa yang diharapkan orang tua ke depan akan terwujud. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran pasti datangnya dari atas. Kesalahan di pribadi saya. Oleh karena itu saya istighfar. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini kami
selaku orang tua wali murid menyampaikan banyak terima kasih kepada bunda-bunda Khalifah yang sudah dengan sangat sabar membimbing, membina anak-anak kami yang sangat luar biasa. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada bunda-bunda sekalian. Aska Aldri, Ainun Nesya, Fahira Filmi, Nada dan Zia dipersilakan.
Nama-nama peserta wisudawan wisudawati angkatan 7 tahun anggaran 2021-2022 sebagai berikut. 1. Azman Safran Mubarak, anak dari Bapak Suryadi dan Ibu Mukia Kilian, dengan predikat sangat memuaskan.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.